Saudara, kali ini kita akan melakukan perjalanan motor vlog di suasana sore hari di Kota Purbalingga. Suasana sekarang menjelang maghrib, namun ini masih nampak cerah langitnya ya, belum begitu gelap. Lampu-lampu sudah dinyalakan di depan. Ya, kita lanjut perjalanan. Ya. Nah, ini di sebelah kiri kita itu Pasar Segamas Purbalingga, Pasar Segamas, pasar terbesar di Purbalingga. Kalau siang ramai banget nih, kalau jam segini ya sudah tutup pasarnya karena sudah maghrib ini ya. Nah, ini di sebelah kiri kita Polres Purbalingga. Polres Purbalingga di depan patung Jenderal Sudirman. Nah, ini di sebelah kiri kita Terminal Bus Purbalingga. Anda yang ke Purbalingga naik bus pasti turunnya di sini nih kalau turun di terminal. Lanjut terus. Lampunya berwarna-warni ya. Indah sekali. Inilah Kota Purbalingga yang indah, yang penduduknya ramah-ramah, murah senyum dan baik hati. Dan tidak sombong. Seperti apa itu, seperti lagu ya. Ini sebelah kiri kita Makam Pahlawan Purbasaroyo. Nah, ini pertokoan di Kandang Gampang ini ya. Ini namanya pertokoan Kandang Gampang ya, daerah Kandang Gampang. Lanjut terus. Nah, ini suasana menjelang maghrib di sore hari seperti ini. Orang-orang pada sibuk yang pulang dari pabrik ya. Di sini banyak pabrik rambut. Dari negeri ginseng pada ada di sini dengan karyawan dari warga Purbalingga, terutama yang perempuan, karena pabriknya biasanya ada yang membuat alis mata, ada yang membuat rambut palsu, wig ya, semacam wig itu. Lanjut terus. Nah, ini suasana mulai menuju gelap, namun karena lampu yang bertebaran di sana sini jadinya malah terang deh. Ya, ini lampu merah lagi nih ketemu, tapi ini hijau cing, lampu hijau ya. Nah, ini yang ke kanan, yang ke Curgecang, jalan berlintasan. Di depan sebelah kanan ini bekas pasar Purbalingga. Bekas pasar Purbalingga yang dulu ramai sekali dan biang macet di sini dulu. Nah, sekarang jadi taman di sini, taman Kota Purbalingga. Nah, ini ada dokar ya. Dokar Purbalingga itu beda, rodanya masih terbuat dari kayu. Kalau dokar-dokar di daerah Cirebon, kalau tidak salah, rodanya sudah pakai mobil, roda mobil, pakai ban. Kalau di Purbalingga, untuk becak maupun kereta kuda ya, itu tadi dokar ya, itu mirip-mirip daerah Jogja sana. Jadi mungkin karena Purbalingga dengan Jogja itu termasuk dekat ya, tinggal melintasi Wonosobo, terus Temanggung ya, Parakan Temanggung sana itu sudah ke daerah Jogja. Ya, kita ambil yang belok kanan. Nah, ini belok kanan. Kalau lurus ke alun-alun ini, tapi kalau kita di sini ambil belok kiri, nah itu di depan belok kiri kita menuju ke Pemalang. Pemalang melewati Gunung Slamet. Artinya keluar Kota Purbalingga ya. Kita lurus. Ini termasuk pusat kotanya Purbalingga. Nah,
Ini kalau di depan belok kiri ini tempatnya kuliner Purbalingga. Makanan apa aja ada di sini nih? Bukanya setiap sore sampai malam hari. Itu. Jadi sediakan tempat untuk berjualan di jalan, itu namanya Gang Mayong. Atasnya juga sudah ada tenda yang tinggal bisa dibongkar pasang. Itu sudah terjadi semenjak kepemimpinan Bupati Purbalingga Bapak Triyono Budi Sasongko, Bupati Purbalingga yang sangat kreatif dan pintar sekali. Nah, ini di depan juga hasil dari kerja beliau ini. Sekitar tahun 2000-an ini ya. Beliau membuat alun-alun ini menjadi bulat. Menjadi bulat dan menjadi indah. Nah, ini banyak orang-orang nongkrong nih di pinggir alun-alun. Kita keliling ya di alun-alun ini. Nah, ini di depan ada mainan anak-anak itu yang dikoes, yang berwarna-warni. Tinggal sisa-sisanya karena dulu banyak sekali, sekarang sudah mungkin sudah pada mulai bosan. Nah, ini di pinggir jalan pedagang-pedagang kuliner ya. Makanan-makanan segala macam, tidak selalu orang Purbalingga yang jualan. Terkadang dari luar daerah di Purbalingga mencoba peruntungan dengan berjualan, berdagang. Ya, kita lanjut terus. Oh ya, di alun-alun itu di sampingnya juga ada pendopo Purbalingga, pendopo kabupaten, juga masjid, masjid besar Darussalam, masjid terbesar di Purbalingga dan megah sekali. Nah, kita di sini di pertigaan. Waduh, aku lupa ratingnya belum dimatikan nih. Saya matikan dulu. Aduh, lupa saya. Kadang-kadang lupa. Eh, Mas, yuk berangkat dulu ya. Ya, oke. Okay. Saya nyusul nih. Lagi ngevlog. Itu temen tuh di depan sempat manggil. Nah, ini mobil berputar balik, berputar arah. Rame di sini. Ini Purbalingga atau perkotaan daerah utara ya, Purbalingga yang daerah utara ini. Ya, nggak jauh-jauh sih, karena Purbalingga termasuk kota kecil, perkotaannya kecil. Namun kalau wilayahnya sih luas, tapi kotanya masih terhitung kecil, masih lebih besar kota Purwokerto. Namun penataannya sepertinya termasuk keren juga ya, kota Purbalingga. Penataan tempatnya di sini, area berdagang dan lain sebagainya itu sinkron dengan kondisi lalu lintas, jadinya enak aja, tidak menimbulkan kemacetan. Sama-sama untung, pedagangnya untung. Kalau siang itu dagangannya juga dibongkar semuanya sehingga rapi kembali, dan malam hari mereka berjualan kembali. Ya, saling apa ya, saling menjaga saja. Oke, saudara, sampai jumpa di video lainnya. Semoga video kali ini bisa membawa Anda ke kota Purbalingga yang indah ini. Terima kasih, bye.